Kantor Kepala TIU dan Puskesmas Sakti Jaya yang berada di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang, Bawang Barat, tampak kumuh dan terkesan jarang digunakan. Berdasarkan pantauan Budi TV Indonesia di lokasi, kantor TIU dan Puskes Sakti Jaya sama sekali tidak ada foto gubernur, bupati, dan camat. Tak hanya itu, di halaman kantor pun tak ada tiang bendera. Miris, dibangun melalui dana APBD dan menggunakan uang rakyat, namun sayang kantor yang telah siap digunakan tidak digunakan secara maksimal. Dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Jainuddin melaporkan untuk Today TV Indonesia.